pendaftaran UTBK dan SBMPTN 2022 sudah keluar nih dari LTMPT. Kira-kira gimana ya tahap pendaftarannya? Langsung aja kita bahas di video kali ini. GPMedia Channel. Seperti yang aku bilang di awal, kali ini kita bakal bahas tentang tahapan atau alur pendaftaran dari UTBK dan SBMPTN 2022. Jadi ini informasinya sudah kita dapat yang terbaru ya dari pihak LTMPT-nya. Dan kalau masih ada teman-teman yang bingung, Kak, ini UTBK dan SBMPTN tuh beda atau gimana sih? Aku mau jelasin dulu deh secara singkat ya. Jadi UTBK dan SBMPTN ini dua hal yang saling berkaitan ya, bukan beda-beda, bukan terpisah gitu. Jadi SBMPTN itu kan jalur seleksinya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, yang di dalamnya itu punya indikator. Indikatornya apa? Indikatornya itu adalah hasil dari UTBK. Nah, UTBK ini adalah ujian tulis berbasis komputer. Jadi UTBK itu tesnya, SBMPTN itu program seleksi secara keseluruhannya. Makanya ini tahapan pendaftaran gak boleh ada yang kelewat masing-masingnya ya, karena kalau kelewat satu tahapan itu bisa bikin kalian mungkin gak lolos di UTBK maupun SBMPTN 2022. Jadi gitu ya, itu singkatnya ya. Jadi dua-duanya ini beriringan, barengan gitu jadwalnya. Oke? Langsung aja sekarang kita masuk ke tahap pendaftarannya. Di sini kita mulai dari tahap pendaftaran UTBK dulu ya. Yang mana sih tahapannya? Nah, tahapan pertama untuk UTBK, teman-teman pasti harus registrasi akun LTMPT ya. Registrasi akun LTMPT ini udah ada jadwalnya tersendiri. Kalau teman-teman masih bingung jadwalnya kapan, bisa cek di video kita sebelumnya tentang timeline dari SBMPTN 2022. Ya, itu udah ada timeline lengkapnya. Oke, nah registrasi akun LTMPT ini biasanya dibutuhkan NISN, terus NPSN, dan tanggal lahir kalian. NISN ini nomor induk siswanya, kalau NPSN ini nomor pokok sekolah kalian. Bisa didapat dari sekolah, jadi kalian bisa tanya mungkin ya ke gurunya, atau kalau nggak salah di rapot juga ada NPSN ya. Tapi ya biar nggak salah kalian bisa cek lagi gitu. Dan tanggal lahir kalian, oke? Setelah nanti registrasi akun LTMPT, baru tahapan keduanya kalian login. Loginnya kemana? Loginnya ke sini. https://portal.ltmpt.ac.id. Teman nggak daftar sendiri ya, jadi pertama itu pasti dari pihak sekolah dulu. Tahapan yang pertama ini nih, dari pihak sekolah, baru nanti kalian disuruh semacam verifikasi data ini, NISN dan lain sebagainya. Baru nanti teman-teman bisa kayak dapat username dan password, dan bisa login gitu kan. Login kan harus pakai username ya. Setelah login nanti verifikasi lagi dan validasi data yang sudah ada ya. Bisa memilih menu di dalam portal LTMPT-nya. Kalau ada salah-salah data itu harus segera diperbaiki. Biasanya ada masa sanggah. Itu yang sering aku bahas ya. Masa sanggah tuh kalau ada data yang beda atau data yang salah segera diperbaiki. Belum semuanya keburu difinalisasi nanti, oke? Kemudian setelah verifikasi dan validasi, teman-teman baru ke menu pendaftaran. Nah, kalau tadi udah yang agak administrasinya di awal udah ya. Nah, terus teman-teman nanti baru masuk ke menu pendaftarannya untuk si UTBK-nya ini. Daftarnya apa aja? Biasanya teman-teman akan disuruh memilih lokasi pusat UTBK PTN ya. Ini bebas, teman-teman mau pilih lokasi di mana aja, tapi kalau saran aku sih ya pilih lokasi yang memang dekat ya dari domisili. Kebanyakan misalnya teman-teman di Jawa Barat tapi lokasinya itu ada di Kalimantan misalnya, agak repot juga ya, karena kan itu nanti ya teman-teman harus mempersiapkan dari hari sebelumnya untuk sampai di pusat UTBK-nya gitu. Jadi pilih yang dekat sama domisili supaya nggak mengganggu konsentrasi kalian juga ya, itu kan mau tes kan. Pokoknya kalian harus siapin secara matang-matang lah ya untuk memilih lokasi pusat. Ada yang penting juga nih di dalam memilih lokasi pusat UTBK, Daftar SBMPTN ini kan jangka waktunya lumayan lama ya. Bahkan yang nanti teman-teman udah ikut SNMPTN terus gagal, itu biasanya dapat di hari-hari terakhir untuk daftar SBMPTN ya. Jadi sarannya adalah untuk teman-teman yang memang udah masuk SBMPTN, maksudnya nggak masuk kuota eligible SNM, jadi kan langsung daftar SBM kan, itu segera deh daftarnya di awal biar lokasi pusat UTBK-nya ini nggak kehabisan. Karena beberapa kasus dari siswa kita nih di Alumni Tutorial ya, dia kan di Bogor gitu kan, pusat UTBK-nya bisa pilih di IPB gitu. Nah pas dia itu nunda-nunda daftarnya, nanti aja deh karena masih bingung gitu milih jurusan dan lain sebagainya, terus harus ngisi portofolio dan lain-lain, akhirnya dia tunda ke terakhir dan ya udah dia akhirnya kehabisan kuota untuk di lokasi IPB-nya itu. Jadi dia harus cari ke lokasi lain yang lebih jauh. Nah makanya jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu nih kuotanya berapa banyak di IPB atau berapa banyak di UI. Misalnya kalian mau ke UI karena UI ini lumayan padat juga ya, atau mau di PTN-PTN yang favorit lainnya, itu biasanya kuotanya cepet habis untuk lokasi UTBK ya, karena mungkin beberapa memang domisilinya deket sama PTN tersebut ya. Jadi jangan ditunda-tunda kalau nggak mau dapat PTN yang lumayan jauh. Setelah memilih lokasi pusat UTBK, nanti teman-teman nggak bisa milih ruangannya ya, cuman pusatnya aja gitu, di mana sih gitu kan. Setelah itu teman-teman pilih jenis ujiannya, apakah saintek, sosum, atau campuran ya. Kalau saintek berarti yang memilih prodi berbasis IPA ya, saintek tuh. Kalau sosum yang basisnya IPS atau campuran. Kalau campuran tuh berarti teman-teman pilih satu dari saintek jurusannya, yang satunya lagi dari sosum atau IPS. Setelah memilih jenis ujian, ada juga sesi ujiannya. Tapi sih biasanya ya, kalau tahun kemarin 2021 sesi itu nggak bisa kita milih. Kan ini ada dua sesi kan di UTBK ini, ada sesi pagi sama sesi siang. Itu nggak bisa kita pilih. Jadi setelah teman-teman pilih pusat UTBK-nya, terus jenis ujiannya, langsung dapet nanti di kartu pesertanya itu langsung udah ada, oh aku dapet sesinya tuh ternyata pagi ya gitu. Jadi kita nggak bisa milih mau pagi atau siang. Makanya itu lumayan deg-degan biasanya. Tapi kalau di 2022 di sini ditulisnya memilih lokasi UTBK, jenis ujian, dan sesi. Ya mungkin ada, mungkin ya, ini masih mungkin ya. Mungkin kalian bisa memilih sesi ujian sendiri gitu. Tapi nanti ya lebih pastinya lagi kalau udah ada dipublish resmi di LTMPT gitu ya. Karena ini kan belum ada di websitenya, jadi ditunggu aja. Oke? Setelah kalian memilih ini, nanti bisa dapet slip pembayaran. Nanti kalian harus langsung bayar ke bank ya, biasanya bisa di Bank Mandiri, BNI, BTN, atau BRI. Nanti ini paling lambat 1 kali 24 jam ya. Setelah bayar, kalian login lagi, nanti masuk ke portalnya lagi ya, portal LTMPT, dan memilih menu pendaftaran lagi untuk cetak kartu peserta, karena kartu peserta ini harus dibawa ketika kalian mau tes di hari H-nya, jangan sampai ketinggalan. Oke, setelah login, setelah dapat kartu peserta, pasti kalian harus langsung ikut tesnya ya. Ini ada beberapa catatan nih untuk siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan 2022. Itu harus membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Mungkin kalau teman-teman ada kartu pelajar gitu ya, identitas pelajar, atau mungkin bentuknya surat ya, pokoknya apapun keterangan dari sekolah yang bisa menunjukkan kalau kalian itu siswa dari sekolah tersebut ya. Dan di situ harus ada foto kalian. Kayaknya aku udah pernah ngasih tahu deh tentang aturan format foto ya. Ini fotonya harus yang bener ya, yang formal, kaliannya kelihatan dengan jelas mukanya, dan di sini harus berwarna. Dan yang paling penting fotonya foto terbaru. Terus juga penting banget ya, misalnya nih buat teman-teman yang muslim ya, yang perempuan itu kan suka ada nih fotonya pakai kerudung tapi nanti nggak pakai kerudung atau sebaliknya gitu. Saran aku disamakan. Kalau misalkan kalian fotonya pakai kerudung, nanti pas tes UTBK-nya pakai kerudung. Atau kalau fotonya nggak pakai kerudung, ya tesnya nggak pakai kerudung juga gitu. Karena agak khawatir itu jadi disangkanya beda orang. Intinya harus sama lah ya dengan data diri yang kalian upload ke portal LTMPT tadi. Oke? Terus untuk siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan 2020 atau 2021 yang akan ikut UTBK, berarti ini siswa yang gap year ya, wajib membawa ijazah Saran aku bawa ijazah asli dan juga fotokopiannya, karena kita nggak tahu nih yang diminta nanti fotokopian atau yang asli ya. Dibawa ke tempat UTBK-nya nanti, oke? Dan untuk yang peserta tunanetra itu harus ada surat keterangan dari kepala sekolah yang mengizinkan kalian untuk ikut UTBK. Gitu deh. Jadi ini tahapan untuk daftar UTBK sampai kalian bisa ikut tesnya ya. Jangan ada yang kelewat satu tahap pun. Sekarang kita cek untuk tahap pendaftaran yang SBMPTN. Sebenarnya ini bukan dua hal yang terpisah ya, sekali lagi ya, ini tuh kalian barengan daftarnya. Jadi bukan daftar UTBK dulu atau berdaftar SBMPTN dulu, bukan kayak gitu, tapi ini di dalam satu tahapan yang sama, dalam waktu yang sama. Cuman ini aku bedakan supaya teman-teman tuh ngeh gitu, oh yang ini tuh buat UTBK, yang ini tuh pentingnya buat SBMPTN. Kalau untuk SBMPTN tahap pendaftarannya sama ya kan, masih lewat portal LTMPT. Kalian harus mengisi biodata. Tapi kalau teman-teman yang udah pernah ikut SNMPTN sebelumnya pasti biodatanya udah keisi kan di SNMPTN, karena kan pakai username yang sama gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah ikut SNMPTN, biodatanya biasanya udah nggak perlu diisi lagi. Setelah mengisi biodata, baru kalian bisa memilih PTN dan program studi, paling banyak 2 prodi dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Ini mungkin masih banyak yang bingung ya. Intinya gini teman-teman, kalian itu punya 2 pilihan ya untuk prodi atau jurusan di SBMPTN. Contohnya kalian mau pilih manajemen, satunya lagi sosiologi. Nah itu 2 jurusan tuh. Manajemen dan sosiologi ini bisa dari 1 PTN yang sama, misalnya manajemen Unpad, sosiologi Unpad kayak gitu. Atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN ya berarti manajemennya Unpad, sosiologinya sosiologi UPI misalnya kayak gitu. Jadi masing-masing di 1 PTN yang berbeda. Dan kalau di SBMPTN ini nggak harus lihat domisili, nggak kayak SNMPTN ya. Jadi kalian bebas mau memilih yang mana saja. Tahapan selanjutnya setelah nanti kalian pilih jurusan, kalian harus mengunggah dokumen sesuai persyaratan. Kalau ini sebenarnya untuk teman-teman yang memilih prodi atau jurusan di bidang seni sama olahraga, biasanya itu ada yang namanya portofolio ya, untuk meminta karya-karya kalian. Nah itu diunggah di sini ya, setelah memilih jurusan baru diunggah dokumennya. Nah di sini kan nanti sebenarnya ada terakhir tuh ada finalisasi ya untuk SBMPTN. Finalisasi SBMPTN ini harus teman-teman klik setelah memang udah pasti gitu, kayak jurusannya udah pasti, portofolionya udah diupload semua, baru finalisasi. Jangan teman-teman klik finalisasi tapi portofolionya belum masuk, terus jurusannya masih ragu gitu ya. Jangan dulu difinalisasi ya, karena kalau udah difinalisasi itu udah permanen, udah simpan permanen, nggak bisa diubah lagi, oke? Difinalisasi setelah semua dokumennya masuk dan jurusannya udah fix. Baru deh nanti kalian tinggal menunggu pengumuman hasil kelulusan SBMPTN 2022 tanggal 23 Juni. Kalau kita sambungin sama yang UTBK, ini kalian isi tuh bagian administrasinya sebelum kalian tes UTBK aja pokoknya ya. Setelah kalian tes UTBK baru menunggu semua kelulusan SBMPTN-nya. Jadi kayak begitu, oke? Semoga ini membantu ya, dan jangan sampai ketinggalan informasi karena ini penting banget. Ini syarat-syaratnya nggak boleh ada yang ketinggalan, tahapan-tahapannya nggak boleh ada yang kelewat. Kalau kelewat ini sayang banget ya, padahal teman-teman bisa gitu dipersiapkan dari sekarang. Ini tuh lumayan sederhana gitu tahapannya. Jadi kalau kelewat satu agak sayang, nanti misalnya ternyata kalian tuh harusnya lolos tapi nggak lolos hanya karena kesalahan administrasi, kan itu ya bisa bikin teman-teman menyesal pada akhirnya. Oke, jadi harus disiapkan dari jauh-jauh hari ya. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian masih penasaran tentang info SBMPTN lainnya, bisa cek terus di channel GPMedia. So, see you on the next video, bye!